Kapankah dia besar? Kapankah dia bahagia? Kapankah dunia jadi miliknya? Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Audisi Dangdut Akademi 6 babak pertama udah selesai dan ada terpilih beberapa puluh orang nih untuk lanjut ke babak selanjutnya atau final audition. Dan kali ini untuk pertama kalinya aku ngereaksiin final audition hari pertama dan peserta pertama juga yang bakal aku reaksiin. Ada Ina dari Situbondo nyanyiin lagu Si Kecil. Dulu Ina juga viral tuh nyanyiin lagu Bunda Rita Sugiarto yang Oleh-Oleh. Sekarang nyanyiin lagu Rita Sugiarto juga tapi yang Si Kecil ya. Gimana ini suaranya Ina menyanyikan lagu Si Kecil ini? Apakah cocok dengan karakternya Ina? Langsung aja kita tontonin Ina Situbondo Si Kecil. Ini untuk ralnya aku bilang sih okay. Nggak masalah sih buat ralnya. Ini awalan lagu apa starting point lagu Si Kecil ini agak susah sebenarnya. Soalnya agak menjebak gitu notasinya. Oh, rendah banget ya. Ini kayaknya kerendahan deh buat Ina ya. Nggak tahu ya, tapi aku rasa sih ini rendah ya buat Ina. Mungkin masih bisa naik sih nadanya. Tapi jengkoknya oke loh. Oh. Nafasnya ya, berarti nafasnya agak kurang panjang nih. Asyikan dia mengeluh. Langsung disambung. Iya sih, disambung sih biasanya nyanyi. Jengkoknya agak mengerikan ya anak ini. Cengkoknya kayak gitu-gitu tuh. Maksudnya pintar bercengkok gitu Ina nih. Ini aku masih ngerasa kerendahan sih masih untuk Ina nih. Nah, Denny paling tinggi. Kapan dunia jadi miliknya? Itu doang kayaknya tertingginya. Masih bisa naik sebenarnya. Kalau naik mungkin lebih apa ya? Lebih keluar gitu inaknya. Aduh, enak. Untuk dinamika sih aku bilangin Ina oke. Okay.
aku suka stylenya juga sih, karena ini kan masih ABG-ABG gitu, jadi stylenya juga dibikin ABG yang nggak ditua-tuain gitu stylenya. Aduh, dulu penekanannya enak. Kapankah dia besar? Kapankah? Gitu kan? Ada penekanan-penekanan yang dikasih Ina, kayak mempertegas gitu. Ini suatu pertanyaan gitu. Suka cengkok-cengkoknya beneran. Aku bilang tadi cengkok-cengkok yang dikasih sama Ina tuh aku suka banget. Banyak. Aduh. Dinamikanya aku suka, penekanan-penekanan dikasih sama Ina aku suka, ketegasan sama Ina juga yang dinyanyiin tuh tegas gitu. Itu kan dinamikanya enak kan. Oke. Yeah. Ini harusnya kan insyaallah. Kok nggak salah sih endingnya ada yang panjang kayak gitu deh insyaallahnya, tapi nggak tahu lah ya. Tapi di sini aku suka ada kekurangan kelebihannya juga sih sebenarnya, kita jujur ya. Untuk nafas mungkin awal-awal tadi aku nggak tahu, mungkin karena nervous atau apa, tapi nafasnya nggak terlalu panjang nafasnya si Ina gitu. Itu berpengaruh sih sebenarnya, tapi nggak banget juga sih. Yang pasti aku love banget, suka banget sama cengkoknya Ina, dangdutnya Ina ini, dan juga tadi penekanan-penekanan yang dikasih sama Ina tadi, pas buat aku sih. Menurut aku itu udah tepat banget sih penekanan-penekanannya, nggak berlebihan, nggak terlalu tegas banget, ikut-ikutan Bunda Rita Sugiarto. Dia jadi diri dia sendiri, menyanyi seperti diri dia aja gitu, nggak ikut siapapun. Oke, ini Ina ya. Kita tunggu peserta selanjutnya, ada kejutan apa lagi dari peserta-peserta yang lain. Jadi buat kalian semuanya, tolong komen di bawah ini siapa yang kira-kira yang bakal kita reaksiin ya. Tapi sebelum itu, subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.